Nah, sahabat, ini dia penampakan sudah disetting dan sebelum disetting, guys. Perbedaannya sangat jauh sekali ya, guys ya. Halo sahabat, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ani mau ngebagiin tutorial yaitu cara mempercepat HP Infinix Code 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa, guys. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat, ini dia cara mempercepat HP Infinix Code 9 Play atau HP Infinix yang lainnya. Nah, sahabat, untuk langkah pertama untuk mempercepat HP Infinix ini, langkah pertama yaitu kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu opsi pengembangnya, guys. Nah, untuk cara mengaktifkan opsi pengembangnya, kamu bisa klik anotasi kartu layar yang ada di sebelah sini ya, guys ya. Nah, sahabat, jika sudah kamu mengaktifkan opsi pengembangnya, langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan ponsel, guys. Kita masuk ke pengaturan ponsel terlebih dahulu ya, guys ya. Jika kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya, guys. Kemudian kita scroll ke bawah ya, guys ya. Kita scroll ke bawah terus sampai mentok, guys. Kemudian di sini ada menu sistem ya, guys ya. Kita masuk ke menu sistem. Nah, jika kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya, maka di sini ada menu tambahan, guys. Di bawah sini ada opsi pengembang, guys ya. Jika kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya, kita masuk ke menu opsi pengembang, guys. Kemudian di sini kita scroll ke bawah ya, guys ya. Kita scroll ke bawah, guys. Kita scroll ke bawah terus kita cari ini dia, guys. Kita cari menu di sini ya, skala animasi jendela, skala animasi transisi, skala durasi animator, guys. Nah, untuk mempercepat HP Infinix ini, kamu tinggal setting yang ini ya, guys ya. Skala animasi jendela, skala animasi transisi, skala durasi animator. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih dulu di sini skala animasi jendela ya, guys ya. Kemudian di sini jika kamu ingin mempercepat HP Infinix kamu kinerjanya ya, guys ya, kamu bisa matiin skala animasi jendela, guys. Kita matikan animasi skala jendela. Kemudian langkah selanjutnya di sini ada skala animasi transisi ya, guys ya. Kita pilih yang ini, guys. Kemudian di sini kita matikan skala animasi transisinya, guys. Kemudian langkah selanjutnya di sini ada skala durasi animator. Kita klik yang ini, guys ya. Kemudian di sini kita matikan skala durasi animator, guys. Nah, jika sudah, kamu bisa melihat perbedaannya, guys. Nah, ini dia perbedaannya setelah disetting dan sebelum disetting ya, guys ya. Nah, sahabat, ini dia penampakan sesudah disetting dan sebelum disetting, guys. Perbedaannya sangat jauh sekali ya, guys ya. Oke, guys, perbedaannya sangat berbeda sekali, kan? Nah, sahabat, itu dia cara mempercepat HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya. Bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.